Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang, 14 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kajian Islam intensif atau yang disebut dengan ad-daurah asy-syar'iyyah. Dan kajian Islam intensif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang tata cara sholat, agar para santri selama berkehidupan di pesantren Intan Ilmu benar-benar bisa mendirikan sholat dan mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para santri sekalian yang di belakang kedengaran sedikit. Hah? Kedengaran enggak? Dengar? Jelas? Kalau tidak jelas, maju sedikit. Maju. Ya, maju satu lagi, maju. Ya. Terus, jaraknya antara satu keramik aja, ya. Ya, kedengeran sudah? Yang di belakang? Ah, ini siapa yang di belakang? Kedengeran? Jelas suara saya? Baik. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan, bahkan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan adanya kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ibadah adalah salat. Maka berarti salah satu tujuan kita hidup di dunia adalah mendirikan salat di samping ibadah-ibadah lainnya yang begitu banyak. Itu satu. Yang kedua, ibadah ini tidak bisa kita kerjakan sembarangan, tetapi harus sesuai dengan
petunjuk yang disyariatkan dalam agama Islam. Makanya di sana ada perkataan para ulama bahwa Islam itu dibangun dengan dua hal. Yang pertama, alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Jadi dua poin itu. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Termasuk di dalamnya salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Ini berarti wajib bagi kita untuk sholat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat mencontoh beliau. Nah, oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita belajar tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salat kita tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara agama kita ini yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Kalau salat kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk belajar bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, silakan buka halaman keempat dari jurnal yang sudah saya bagikan. Halaman keempat. Untuk tata cara wudu dan tata cara mandi, insyaallah taala besok akan dipelajari bersama Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ayyub, Ustaz Arif Usman Anugraha hafizahullah ta'ala. Saya kebagian untuk mengkaji kajian Islam intensif kepada para santri baru, terutama tentang tata cara sholat. Ya, taib, kita baca, lihat nomor 1, menyempurnakan wudu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salati fa asbighil wudu." Yang artinya, jika kamu hendak salat, sempurnakanlah wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cara yang pertama ketika kita ingin salat. Salah satu syarat sahnya salat kita adalah berwudu. Tidak sah salat seseorang tanpa berwudu, kalau seandainya dia dalam keadaan berhadas, artinya tidak suci, habis kencing, habis buang air besar, ya, maka kalau ingin sholat wajib berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Nah, berwudu insyaallah ta'ala akan diajarkan besok oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ayyub. Kita lanjut. 2, berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, dengan seluruh tubuh. Ahibati hafizakumullah, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Jika seorang ingin sholat wajib, maka wajib baginya untuk berdiri. Ya, jika seorang ingin sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
wajib baginya untuk berdiri apabila dia mampu. Apabila dia mampu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah." Jika engkau ingin mendirikan sholat, di situ ada kata berdiri, mendirikan sholat. Nah, maka maksudnya adalah sholatnya dalam keadaan berdiri. Dan apabila sholatnya sholat wajib yang lima waktu tersebut, maka wajib untuk berdiri jika mampu. Ya, jika tidak mampu maka baru boleh untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk maka boleh untuk berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Salli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Tidak boleh salat wajib dalam keadaan duduk. Apabila kita mampu untuk berdiri, tidak boleh kita salat dalam keadaan duduk. Kecuali salat sunnah. Nah ini para santri bisa mempraktekkan salat sunnah, misalkan qabliyah, ba'diyah, malas berdiri, duduk dia, salat. Boleh mendapatkan pahala setengah. Mendapatkan pahala setengah. Tapi khusus untuk apa? Salat sunnah. Meskipun tidak ada alasan, Ustaz, saya ingin duduk aja, gak apa-apa, boleh. Yang wajib berdiri salat apa? Salat wajib. Ya. Baik, yang ketiga. Dan berdiri menghadap kiblat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah." Jika engkau mendirikan salat, maka hadapkanlah wajahmu ke kiblat. Tidak boleh salat tidak menghadap kiblat dalam keadaan kita mampu untuk menghadap kiblat. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana, Ustaz? Baru boleh. Misalkan saat naik kendaraan, di bis, di kereta, di pesawat, maka pada saat itu boleh untuk tidak menghadap kiblat. Dari awal kita hadapkan, misalkan nih saya sedang di pesawat, kiblat di belakang saya, pesawatnya menuju ke sana. Maka bagaimana caranya? Awalnya saja hadapkan dirimu ke kiblat. Allahu Akbar, semampunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian untuk sebuah perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka pada saat itu mampunya kita cuma begini karena kita dalam segala pesawat. Ya, sedangkan oleh pramugari atau pramugara tidak boleh kita berdiri. Karena dikhawatirkan nanti jatuh kita. Maka semampunya, Allahu Akbar, baru hadapkan. Tetapi asal hukumnya kalau kita dalam keadaan normal maka wajib menghadap kiblat. Ya, berdiri sambil menghadap kiblat dengan seluruh tubuh kita. Nah, kalau sakit baru boleh untuk tidak berdiri dan tidak menghadap kiblat kalau memang tidak bisa untuk menghadap kiblat. Taib. Yang ketiga, bagi orang yang menjadi imam atau sholat sendirian, disunahkan untuk membuat sutrah. Apa itu sutrah? Yaitu pembatas berupa tiang. Tiang itu macam-macam. Kayak tiang tripod ini, kayak tiang meja ini, kayak tiang mikrofon. Tiang apa saja. Atau dinding. Dinding, ya. Atau benda lainnya, termasuk juga punggung manusia. Makanya kalau santri sholat kan, ba'diyah atau qobliyah, di depannya ada santri yang lain sedang duduk atau sedang sholat, boleh sholat di situ. Ya, ini bagi yang imam dan sholat sendirian. Ya. Dan tinggi sutroh itu setinggi satu hasta. Satu hasta itu setengah meter. Satu hasta setengah meter di arah kiblat. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang melintas ketika sholat. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hadis tentang sutrah banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza qumta ila shalah, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia salat kepada sesuatu yang menghalanginya dari manusia, agar ketika dia salat tidak ada yang melewati di depan dia salat. Tidak ada yang melewati di depan dia salat. Kemudian juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Jika salah seorang di antara kalian salat, maka jangan biarkan ada orang yang lewat di depannya. Caranya bagaimana? Caranya kita letakkan pembatas. Ingat, ini bagi yang salat apa tadi? Imam dan sendirian. Imam dan sendirian. Kalau makmum bagaimana? Makmum sutrahnya, pembatasnya adalah pembatas imam. Ya, pembatasnya adalah pembatas imam. Makanya kalau ada makmum kita nih, makmum kemudian ingin keluar karena mau kentut, maka boleh enggak berjalan di hadapan para makmum? Boleh. Kenapa? Karena pembatas yang ada yang dianggap adalah pembatas imam, bukan pembatasnya makmum. Paham ya? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, beliau salatnya di lapangan, bukan di Masjid Nabawi. Di lapangan tidak ada apa-apa, maka beliau bawa tongkat kecil. Kemudian beliau tancapkan di tanah sebagai sutroh. Apa tadi istilahnya? Sutroh. Apa istilahnya? Coba ucapkan sama-sama. Sutroh. Ya, sutroh untuk pembatas. Nah, jaraknya seberapa? Kalau seandainya dia berdiri, ya, kalau dia berdiri, kemudian dia ingin sholat, antara dia dengan sutroh berapa? Yang penting jaraknya adalah antara dia dengan sutroh secukup dia sujud. Secukup dia sujud. Sekitar 1 meter, 1 meter setengah. Secukup dia sujud. Sesuai dengan tinggi badan seseorang. Kalau mungkin Rozan, Adrian, ya, beda dengan Habibi. Beda dengan yang lain-lain. Karena tinggi badannya berbeda-beda. Yang jelas di hadapannya diletakkan apa? Sutrah. Nah. Taib. Kemudian yang keempat, meniatkan sholat fardu atau sholat sunnah dalam hati tanpa mengucapkannya. Niatnya dalam hati. Karena setiap amal wajib harus dengan niat. Kalau tidak ada niat amalan, maka tidak sah amalnya dan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap ibadah. Saya beri contoh. Kalau ada orang membasuh anggota wudu tapi tidak berniat untuk berwudu, terangkat enggak hadasnya? Ya? Tidak terangkat. Kenapa? Karena tidak niat untuk berwudu. Kalau ada orang tidak makan dari mulai terbit fajar kedua, sholat subuh, sampai terbenam matahari, kira-kira dianggap puasa enggak? Sesuai dengan niat. Kalau dia berniat puasa, maka berarti puasa. Kalau dia berniat tidak puasa, maka berarti tidak dianggap puasa. Maka sholat begitu juga, harus ada niat. Dan niat itu fungsinya salah satunya adalah menentukan apakah kita sholat sunnah ataukah kita sholat wajib. Dan niatnya di dalam hati tanpa mengucapkan. Kenapa? Karena niat urusan hati, bukan urusan lisan. Kemudian yang kedua, karena niat tidak perlu kita beritahukan kepada Allah, karena Allah tahu apa yang kita niatkan. Atu'allimunallaha bidinukum, kata Allah dalam Al-Quran. Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang amalan kalian? Allah maha tahu. Maka niat kita di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat selama 13 tahun selama hidup beliau.
belum ada riwayat yang sahih dari beliau bahwa beliau mengucapkan niat sebelum sholat. Jadi mungkin selama sekolah SD mungkin diajari usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adan imaman lillahi ta'ala, maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 tahun beliau tidak pernah mengucapkan niat. Wajib berniat di dalam hati tanpa diucapkan. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang kelima, melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan hingga sejajar dengan pundak atau telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Perhatikan saya sini. Melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang mengharamkan seorang muslim mengerjakan pekerjaan dan mengucapkan ucapan selain pekerjaan dan ucapan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan seorang muslim mengerjakan pekerjaan, mengucapkan ucapan selain pekerjaan dan ucapan sholat yang disyariatkan dalam agama Islam. Ya, caranya bagaimana? Dengan mengangkat tangan. Angkat tangan. Tangannya yang diangkat tidak usah dirapatkan serapat-rapatnya, tetapi wajar. Wajar saja. Ya, jari jemarinya wajar. Coba dipraktekkan agar yang ngantuk-ngantuk hilang, ya. Wajar, tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan begini, tetapi wajar, sewajarnya. Mengangkat tangan hingga sejajar dengan pundak. Lihat saya, sejajar dengan pundak. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an yang menceritakan tata cara sifat Rasulullah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sejajar dengan telinga. Nah, gini. Nah, itu siapa namanya? Farhan. Farid. Farid. Tangannya jangan begini. Begini. Coba praktekkan semuanya. Ya. Ya. Jadi tidak terlalu dirapatkan, tidak juga terlalu direnggangkan, biasa saja. Biasa saja. Nah, sejajar dengan telinga. Atau sejajar dengan apa? Dengan bahu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Coba kita sama-sama sejajar dengan telinga dulu ya. Allahu Akbar. Ya, jangan begini, tetapi sejajar. Ya, sambil mengangkat Allah ucapkan takbir Allahu Akbar. Ini sejajar dengan telinga. Ini siapa namanya? Hendra. Rendra, sejajar dengan telinga. Kurang angkat. Iya. Coba angkat. Angkat, saya mau lihat. Yang belakang. Jangan berpangku. Kita masih muda, tidak boleh berpangku ya. Taib. Kemudian sejajar dengan bahu. Coba sejajar dengan bahu. Seperti ini. Sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Coba yang belakang, sejajar dengan bahu. Ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di sini ada tiga macam. Ada yang Allahu Akbar dulu baru bergerak. Ada yang bergerak dulu baru Allahu Akbar. Ada yang bersamaan. Kita praktekkan yang bersamaan dulu ya. Kita praktekkan yang bersamaan dulu. Ucapkan Allahu Akbar. Sama-sama. Allahu Akbar. Sama ya. Jadi tangan bergerak, bibir mengucapkan Allahu Akbar. Ini sejajar dengan telinga. Ya. Ya. Sejajar dengan telinga Allahu Akbar. Kemudian sejajar dengan bahu. Antara gerakan dan ucapan sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sama. Taib. Sekarang ada kita bergerak dulu baru mengucapkan takbir. Saya beri contoh, nanti diulangi. Ya.
bergerak dulu baru mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Paham? Saya ulangi. Allahu Akbar. Coba praktekan. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, bergerak dulu baru mengucapkan apa? Takbir. Yang ketiga, bertakbir dulu baru bergerak. Allahu Akbar. Bertakbir dulu baru apa? Baru bergerak. Allahu Akbar. Dia tetap sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Silahkan pilih mana yang mudah. Ya. Dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mengarahkan pandangan saat kita salat berdiri kan tadi, menghadap kiblat, kemudian mengangkat takbir Allah. Ini pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Kenapa? Para ahli fikih mengatakan bahwa itu lebih khusyuk. Kemudian lebih hadir hati. Kemudian pandangan tidak dicuri oleh syaitan. Orang yang sholat, kemudian pandangannya ke sana kemari, itu berarti dia sedang mencuri di dalam sholatnya. Ya? Dan itu adalah atas bisikan syaitan. Maka setiap sholat, baik berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, semuanya memandang ke arah sujud, ke arah tempat sujud. Paham ini? Taib. Yang keenam, meletakkan kedua tangan di atas dada. Nah, dada ini. Meletakkan tangan yang tadi kita angkat di atas dada. Dengan cara bagaimana? Ini siapa? Ya, Roland, jangan. Capek, Roland? Ngantuk? Taib. Menjadikan tangan kanan di atas tiga bagian tangan kiri. Tiga bagian tangan, perhatikan. Telapak tangan, kemudian pergelangan tangan, kemudian lengan. Telapak tangan, pergelangan tangan, lengan. Ya? Yaitu telapak tangan, pergelangan, dan lengan. Maka kita letakkan begini caranya. Ini tangan kanan diletakkan di tiga bagian. Bisa seperti ini yang dimaksud dalam hadis, ya. Nanti diletakkan di dada, saya contohkan nanti. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, karena di lengan, di pergelangan tangan, atau di lengan seperti ini, ya. Kemudian tangannya bisa begini atau bisa begini saja. Dua-duanya boleh, ya. Dua-duanya boleh. Coba praktekkan sama-sama. Sebelum diletakkan di dada, letakkan di depan dulu. Yang satu, telapak tangan di atas telapak tangan. Nah, ini boleh begini, ya. Atau yang kedua, telapak tangan di atas pergelangan tangan. Nah, begini. Ya. Yang ketiga, telapak tangan di lengan. Seperti ini. Ya. Bisa dipegang atau bisa diratakan saja. Lalu diletakkan di atas dada. Dada yang mana? Ini dada. Tidak di bawah dagu. Ya. Tapi di dada. Ya. Kemudian pendapat yang lebih kuat juga kita kuatkan adalah tidak di perut. Atau di bawah pusar. Ini penalti. Ya, tetapi kita meletakkannya di dada. Coba praktekkan sekarang. Di tangan kanan di atas tangan kiri di lengan dan diletakkan di atas dada. Tepat di atas dada. Ini perhatikan begini. Coba. Coba. Ya. Lurus dulu, baru nanti sesuai lurus dulu. Ya. Baru nanti coba sekarang dipegang. Nah, ini boleh. Ya, dua-duanya ini diperbolehkan. Kerjakan. Siapa namanya? Hah? Fadli. Hah?
Fadri, Fadri, ayo silakan kerjakan. Ya, ini seperti ini menghilangkan ngantuk. Jangan berpangku. Anak muda tidak boleh berpangku, ya. Nah, coba kerjakan. Coba kerjakan. Ya. Di dada, ya. Terus di dada, ya begitu. Naam. Yang ketujuh, membaca doa istiftah. Yang benar bukan iftitah, istiftah. Selama ini kalian dengar iftitah ya. Yang benar adalah istiftah. Istiftah yaitu membuka sholat. Bacaannya macam-macam. Nah, yang saya nukilkan di dalam jurnal kita ini adalah salah satu riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khatayai kama yunaqqa thawbu min al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khataya bima'i khatayai bima'i bil ma'i wath-thalji wal barad. Atau bisa juga yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau bisa yang panjang, ya, sebagaimana yang biasa dibaca oleh kaum muslimin, yang panjang bisa. Setelah membaca nomor 8, silahkan halaman 5 buka. Membaca Al-Fatihah dan mendahuluinya dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh itu. Dengan bacaan seperti itu. Kemudian setelah itu membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Membaca bismillah. Serta mengakhirinya dengan amin. Yang artinya ya Allah kabulkanlah. Dan membaca surat Al-Fatihah ini rukun sholat. Tidak boleh kita kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah setelah membaca doa istiftah. Baik, bagus pertanyaan. Dan saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Gak apa-apa, biar kita interaktif. Ya. Maka jawabannya, hukum makmum membaca amin dengan suara yang terdengar boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Fa'idha qala amin, fa'kulu amin. Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Berarti kita boleh mengucapkan amin dengan suara yang keras. Ya. Bahkan ada keutamaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Caranya bagaimana? Ketika imam mengucapkan amin, maka setelahnya kita ucapkan amin. Semestinya begitu. Misalkan saya beri contoh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian imam mengucapkan amin. Amin. Semestinya setelah aminnya imam baru makmum mengucapkan amin, amin. Semestinya begitu. Akan tetapi boleh juga setelah imam mengucapkan waladdallin, kemudian sama-sama imam, imam mengucapkan amin, makmum pun mengucapkan amin, boleh juga. Ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Paham ini? Ya, boleh. Nah, jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung tidak mengapa, ya. Angkat tangan, kita diskusi ataupun kita jawab pertanyaannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Al-Fatihah termasuk rukun salat, yaitu membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun salat. Rukun itu apa? Kalau tidak dikerjakan tidak sah salatnya. Dan dia bagian dari salat. Kalau tidak dikerjakan tidak sah salatnya dan dia bagian dari
salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang apakah setiap orang yang sholat membaca surat Al-Fatihah? Imam sudah pasti baca surat Al-Fatihah. Sholat sendirian sudah pasti baca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Sekarang makmum. Kita sering jadi makmum. Apakah kita juga setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah? Maka jawabannya adalah pendapat yang kita ambil dari pendapat-pendapat para ulama adalah apabila kita jadi makmum, apabila imamnya suaranya membaca dengan suara yang keras, maka kita tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kita cukup mendengarkannya. Salat apa? Subuh. Kemudian salat apa? Maghrib, rakaat pertama, kedua. Isya, rakaat pertama, kedua. Jumat. Ya. Salat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Maka kita cukup mendengarkannya. Paham ini? Karena hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, fantahan nasu min qiraatihim. Maka manusia berhenti dari baca mereka di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan suara yang keras, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak membacanya, sehingga bacaan imam dengan bacaan makmum tidak saling bersahutan satu dengan yang lainnya. Paham ini? Tapi kalau imamnya sholat dengan sholat dengan suara yang lirih, seperti sholat apa? Zuhur, habis itu asar, habis itu maghrib rakaat ketiga, isya ketiga dan keempat, maka makmum membaca surat apa? Al-Fatihah. Fahim dong? Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati Allah, yang ke-9, membaca surat yang dihafal. Maksudnya apa saja surat yang kita hafal, maka silahkan baca. Ya, Ustaz, saya hafalnya cuma surat Yasin. Boleh dibaca. Yasin, Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Yang pokoknya yang dia hafal. Ya. Kemudian sunnahnya agak panjang pada sholat subuh. Maka lihat, perhatikan. Kadang-kadang kayak baca sholat subuh satu surat. Capek enggak? Hah? Capek? Atau enak dibacain? Ngantuk? Ya. Nahan ngantuk. Ya. Maka sholat subuh kadang saya baca tadi satu surat. Surat apa? Adz-Dzariyat. Surat At-Tur, surat An-Najm, tadi subuh saya baca surat An-Najm satu surat, kemudian kemarin surat Adz-Dzariyat satu surat, tidak mengapa, paling satu lembar setengahan. Beda dengan baca surat Al-Baqarah dua juz empat lembar, ya hampir dua juz setengah. Mudah-mudahan para santri sekalian dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian sedang untuk zuhur, asar, dan isya. Maksudnya bacaannya sedang. Bacaan sedang itu seperti surat apa? Al-A'la. Kemudian surat Subhisma Rabbikal A'la. Kemudian surat Al-Ghasyiyah. Ya. Itu bisa dibaca waktu zuhur, waktu asar, atau waktu isya. Pendek atau kadang panjang atau kadang sedang sholat maghrib. Nah, makanya kadang-kadang saya baca kalau sholat maghrib Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu pendek. Kadang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu sedang. Kadang membaca panjang. Tiga-tiganya itu diperbolehkan. Kemudian di sini sebutkan bacaan asar lebih pendek dari bacaan zuhur. Ya. Jadi kalau seandainya orang di zuhur itu membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, maka ketika asar mungkin dia membaca wasyamsi wadhuhaha. Kemudian membaca wallaili idza yaghsha, surat asy-syams dan surat al-lail. Seperti itu. Yang ke-10.
rukuk sambil bertakbir, mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Jadikan kepala sejajar dengan punggung dan letakkan tangan di atas lutut dan jari jemari direnggangkan. Hendaknya tumakninah dalam rukuk dan membaca subhana rabbiyal azim atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dua-duanya boleh. Pilih salah satunya. Digabung boleh enggak Ustaz? Lebih baik tidak. Subhana rabbiyal azim atau boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dua-duanya diperbolehkan. Sekarang kita lihat rukuk sambil bertakbir. Misalkan kita begini tadi. Ya, kita begini tadi. Kemudian setelah itu rukuk sambil bertakbir. Sambil bertakbir mengangkat tangan, ya. Takbirnya sama. Bisa sama, bisa lebih dahulu, bisa belakangan. Sama seperti takbiratul ihram tadi. Ya, saya beri contoh. Allah, ini sama. Allah, angkat tangan sama, kemudian langsung ruku. Atau takbir duluan baru bergerak. Allahu Akbar. Boleh. Seperti itu. Atau bergerak dulu baru takbir. Allahu Akbar. Boleh seperti itu. Paham, Tom? Coba kita praktekkan sama-sama, berdiri. Biar semangat. Ya, berdiri. Dari mulai tangan di atas tangan kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Angkat lagi sedikit, Adrian. Ya, seperti ini. Ya. Tidak terlalu begini, tidak juga terlalu di bawah, tapi di atas dada. Taib. Kemudian kita tak mengangkat tangan bertakbir sama-sama dengan mengangkat tangan, ya. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Ya, itu nanti bentuk rukunya nanti kita praktekkan. Coba sekali lagi. Kita sekarang contohkan takbir dulu baru berpindah. Takbir dulu baru berpindah. Coba perhatikan. Takbir dulu ya. Allahu Akbar. Coba. Satu, dua, tiga. Iya. Sekarang berpindah dulu baru bertakbir. Satu, dua, coba tangannya masih seperti ini. Berpindah dulu baru bertakbir. Satu, dua, tiga. Taib. Dua-duanya diperbolehkan, tiga-tiganya diperbolehkan. Sekarang bentuk ruku. Nah, siapa yang mau jadi contoh sini? Masuk ke sini. Sini, taal. Siapa namanya? Ridha. Taib. Ridha. Di sini disebutkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga, jadikan kepala sejajar dengan punggung. Coba. Kepala sejajar, ini punggung. Ini punggung, ini kepala. Kepalanya nunduk. Nah, begitu. Ya, sejajar dengan punggung. Bahkan dalam riwayat di sini bisa diletakkan air. Ya. Airnya tidak bergerak. Ya. Kemudian perhatikan ini kepala sejajar dengan punggung. Jadi jangan terlalu nunduk. Contoh nunduk. Nah, ini terlalu nunduk. Atau terlalu tinggi ngangkat. Nah, tidak boleh, tetapi sejajar dengan punggung. Kepala sejajar dengan punggung. Ya. Baik. Kemudian hadap ke sini. Nah, lihat. Lihat ini antara badan dengan lengan jangan dirapatkan. Akan tetapi direnggangkan. Ya, akan tetapi direnggangkan. Ya. Kemudian setelah itu telapak tangannya tepat di lutut sambil direnggangkan. Coba praktekkan sama-sama biar Ridha tidak capek sendirian. Coba hadap sini, ya. Satu, dari mulai sini. Dari mulai
Ya. Sama saja ya, disamakan antara takbir dengan perpindahan sama. Angkat tangan, mulai ruku, 1, 2, 3. Baik, saya periksa ya. Saya periksa satu-satu. Ya. Apakah yang masih rata atau tidak? Ya, ini agak angkat sedikit. Angkat sedikit bawah, ya. Tunggu sebentar. Ini rojan ininya kurang. Ya. Nah, begitu, ya. Kemudian ininya agak nunduk. Enggak. Nah. Sip, ini Rolan sudah betul. Ini siapa namanya? Hah? Hafid Abid. Abid juga naik kepalanya naik. Nah. Ininya mundur. Nah. Baik. Yang sudah saya betulkan silakan berdiri nanti kecapean. Ini namanya tadi Fadri. Coba Fadri ini begini. Nah. Ya, ini agak nah, ya, ini nunduk. Nah, begitu. Ya, ingat ya. Yang sudah saya betulkan silahkan duduk. Ini siapa namanya? Hah? Ardan. Ya, Ardan, angkat sedikit Ardan. Iya. Iya. Duduk Ardan. Ini siapa namanya? Hah? Nabil. Ya, angkat sedikit Nabil. Baik. Sudah betul. Ini duduk sudah betul. Ini siapa? Capek ya. Ajis. Angkat. Angkat sedikit. Yang kecapean angkat aja enggak apa-apa. Yang kecapean angkat aja nanti dibetulkan. Duduk dulu. Udah nih. Ya. Nah, ini tangannya begini. Nih. Begini. Nah. Nah. Ya, ini siapa namanya? Fahri. Farid. Ya. Yang rata Farid ini. Gini Farid. Nah. Yang rata ininya. Farid. Ya, punggungnya masih kurang rata. Duduk Farid. Udah tuh cukup. Habibi, ya sudah cukup Habibi. Ini siapa namanya? Hafiz. Hafiz sudah, nah ini bagus nih Hafiz. Ini siapa namanya? Rendra, ini sudah bagus. Ini tadi? Ini sudah bagus, duduk sedikit. Siapa namanya? Hah? Rayyan. Duduk, udah. Siap, Rito duduk. Naam. Tadi sudah bagus. Nanti belajar sama teman-temannya, kira-kira punggungnya sama dengan kepala atau tidak, ya dicek sama-sama, ya dicek sama-sama. Nah, kemudian yang ke-11, mengangkat kepala dari ruku dan mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan telinga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, atau kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ini imam mengucapkannya, salat sendirian mengucapkannya. Makmum gimana? Makmum boleh mengucapkannya. Boleh. Berarti apakah boleh tidak mengucapkan? Boleh juga tidak mengucapkan. Kemudian setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini bacaan ketika i'tidal. Lalu sujud yang ke-12, sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Caranya, letakkan tangan terlebih dahulu. Ya,
letakkan tangan terlebih dahulu. Coba perhatikan, coba arahkan kamera ke sini. Biar yang nonton juga bisa melihat. Ya, letakkan tangan, apa tadi itu? Letakkan tangan terlebih dahulu, kemudian lutut Anda. Atau boleh sebaliknya. Kemudian mengarahkan jari-jari tangan dan kaki ke arah kiblat serta merapatkan jari-jari tangan tersebut. Ya, yang pertama meletakkan tangan terlebih dahulu. Ini permasalahan khilaf di antara para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Kita mengambil pendapat yang meletakkan tangan terlebih dahulu. Ini seperti ini. Jadi misalkan tadi i'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah? Baru kita mau ruku', mau sujud. Turun. Kelihatan enggak? Turun, ya. Nah. Ya. Jadi saya ulangi, turun tangan dulu. Nah, kemudian baru sujud, baru kedua lutut, ya, turunnya tangan terlebih dahulu. Kita mengambil pendapat ini karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia sujud seperti sujudnya onta. Saya akan carikan sujudnya onta. Seperti turunnya onta maksud saya. Perhatikan baik-baik. Saya akan carikan bagaimana onta turun. Lihat ya. Baik, sebentar. Ini dia. Lihat onta sujud. Lihat ya. Nah. Ya, saya ulangi. Nah. Dia ininya dulu. Ya. Lututnya dulu. Dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk turun sujud seperti turunnya onta. Onta turunnya bagaimana? Lihat, saya ulangi. Nah, jadi ini dulu, ya, baru ini. Nah, itu dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengambil pendapat itu. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini terbalik, yang dilarang adalah meletakkan tangan terlebih dahulu, ya, daripada lutut. Tetapi kita mengambil pendapat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah dia turun seperti turunnya onta tadi apa? Lutut dulu, entah itu kakinya atau tangannya, pokoknya lutut dulu turunnya. Paham ini? Maka ketika kita turun, turunnya begini, ya. Nah, baru apa? Baru lutut. Paham? Coba praktekkan sama-sama sekarang. Kalau nggak cukup, hadap ke sana aja, hadap ke sana. Ya. I'tidal, ya. Ucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian mengucapkan mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik, setelah itu turun untuk sujud. Satu, dua, tiga. Iya. Tangannya terlebih dahulu, baru setelah itu apa?
baru setelah itu rukuk. Taib. Sekarang perhatikan ke sini. Ya, sudah cukup. Begitu ya. Sekarang perhatikan, ketika kita sujud, maka yang di terkena lantai ada 7 anggota. Dahi dan hidung. Kemudian itu satu. Dahi dan hidung dianggap satu. Kemudian kedua telapak tangan. 2 dan 3. Kemudian lutut 4 dan 5. Kemudian jari jemari kaki 6 dan 7. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Coba sekarang sujud di atas 7 anggota tubuh tadi. Hadap ke sana lagi. Ya. Dahi dan hidung dikenakan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari kaki. Taib. 1, 2, 3. Ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar ya. Nah, jari jemarinya yang tangan dirapatkan. Jari jemari yang tangan dirapatkan menghadap kiblat. Jari jemari yang tangan dirapatkan menghadap kiblat sejajar dengan daun telinga atau bahu. Sejajar dengan daun telinga atau bahu. Saya cek ya satu-satu. Sejajar dengan daun telinga atau bahu. Ya. Iya. Ini ketinggian. Nah, sejajar dengan daun telinga atau bahu. Baik, sekarang lihat saya dulu. Sini, perhatikan. Lihat. Sejajar dengan daun telinga ya. Iktidal kita, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian turun ya. Turun, baru setelah itu lutut. Baru ini sejajar dengan ini rapat. Ya, jari jemari kita rapat menghadap kiblat dan sejajar dengan bahu atau daun telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, kemudian perhatikan yang ini, paha kita dengan perut jangan nempel, paha dan perut jangan menempel ya. Antara paha dan perut jangan nempel, kemudian paha dan betis jangan nempel. Tidak seperti ini. Kemudian lengan tidak diperbolehkan untuk sejajar dengan lantai. Tetapi dia diangkat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sujud seperti anjing menghamparkan kakinya. Ketika duduk, anjing kan menghamparkan kakinya. Nah, itu tidak boleh. Harus diangkat. Ya, harus diangkat. Kemudian perhatikan juga masalah ini. Antara lengan dengan bagian sisi badan kita dilebarkan sehingga tidak menempel. Ya. Kemudian kaki, kita mengambil pendapat, kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan. Ada pendapat yang mengatakan begini, tapi kita ngambil pendapat dirapatkan. Taib. Siapa yang mau jadi contoh? Ya, yang baju hitam. Siapa namanya? Hah? Nabil. Saya belum hafal ya. Kalau kelas 8 saya sudah hafal semua. Nabil agar terlihat gimana? Sini tadi ya, coba Nabil sujud menghadap ke sini ya, ke sini ya. Iya, coba sujud ya, sujud tidak perlu ngangkat tangan, tapi dari tidak ulangi Nabil agak ke sini sedikit, sini dikit, sini ya, enggak usah ngangkat tangan, langsung turun. Enggak perlu ngangkat tangan. Ya, langsung sujud. Langsung sujud. Enggak usah ngangkat tangan. Enggak usah ngangkat tangan, Nabil. Langsung sujud. Allah. Nah, ini kan masih kebiasaan apa? Lutut. Boleh dia. Sebagian ulama berpendapat boleh.
Ingat, yang lutut duluan atau yang telapak tangan duluan, dua-duanya sah. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu, kita boleh untuk menentukan mana yang lebih kuat pendapatnya. Nah, kita kuatkan pendapat yang tangan duluan. Coba Nabil tangan duluan turunnya. Ya, enggak usah tangan. Enggak usah. Nah, langsung turun begini. Nah. Ya. Ya. Ulangi Nabil. Enggak usah ngangkat tangan, masih ragu-ragu. Langsung turun. Set begitu. Iya. Nah. Coba perhatikan sekarang. Ini kan, mohon maaf ya Nabil ya. Ini masih agak menyatu. Kemudian ini juga masih agak menyatu. Maka ditarik Nabil. Nah. Jangan ngikut ke depan. Iya. Lagi kurang ke depan Nabil. Iya. Iya, ini kan lurus jadinya. Kemudian ini juga lurus. Ya, lagi ke depan dikit lagi. Nah, seperti itu Nabil. Ya, perhatikan antara betis dengan paha itu lurus. Tidak boleh nyatu. Betis dengan perut juga tidak nyatu. Nah, kemudian jari jemarinya hadap ke sana Nabil sekarang. Bangun. Hadap ke sana. Hadap ke kamera. Ya. Jari jemarinya tidak lenggang, tetapi rapat. Nah, dirapatkan. Ya. Kemudian ini juga antara bagian sisi badan kanan dan kiri ini renggang. Ya. Kemudian ini sejajar dengan telinga atau pundak. Paham, Tom? Baik. Jazakallah khair. Sudah cukup Nabil. Bagus pertanyaannya. Ketika kita sholat mengarahkan pandangan ke tempat sujud, maka kepalanya ke bawah, mengikuti mata ke bawah. Jadi begini. Tidak begini, namanya main mata. Tapi begini, ya, menghadap ke arah sujud. Kalau ditanya dalil, maka para ahli fikih mengatakan bahwa itu lebih khusyuk saja, begitu. Lebih khusyuk. Ya, wallahu a'lam. Baik. Yang keberapa sekarang? Ya, kita baca yang ke-12 ya. Letakkan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian kedua lutut Anda, atau boleh sebaliknya. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak mengapa kita untuk meletakkan salah satu dari keduanya, entah itu lutut dulu atau kedua tangan dulu. Ya, tetapi kita lebih kuatkan pendapat kedua telapak tangan terlebih dahulu. Kemudian mengarahkan jari-jari tangan dan kaki ke arah kiblat, ya. Dan serta merapatkan jari-jari tersebut, rapat jarinya. Rapat, ya. Tadi Nabil tadi tidak rapat, dirapatkan ya. Nah. Terus letakkan kedua tangan Anda sejajar dengan bahu atau telinga, ya. Dan jauhkan lengan tangan dari badan, sudah kita contohkan tadi, sehingga kelihatan putihnya ketiak. Maksudnya kelihatan ketiaknya kalau seandainya kita tidak dulu, orang-orang dulu tidak pakai baju seperti ini. Mereka bajunya lebar-lebar ininya. Maka kalau sujud kelihatan. Ini menunjukkan bahwa mereka melebarkan lengan mereka, tidak menempel dengan bagian sisi badan samping, ya, sisi samping badan. Jauhkan juga kedua paha dari perut dan betis dari paha. Angkat tangan Anda sehingga tidak menempel dengan lantai. Tadi ya, tidak boleh seperti itu. Pastikanlah bahwa Anda sujud di atas 7 anggota badan, yaitu dahi dan hidung,
dua telapak tangan, dua lutut, dan jari dalam kedua telapak tangan. Ya. Ucapkanlah sebanyak tiga kali. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Kemudian di dalam sujud diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud doa. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia enggak, Ustaz? Maka jawabannya, siapa yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab baru boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kan para santri bisa bahasa Arab doanya, Rabbana atina, kan bisa. Rabbana ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan bisa. Berarti tidak boleh pakai bahasa Indonesia yang sudah bisa bahasa Arab. Naam. Kemudian yang ke-13, bangun dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Nah, ini perlu contoh lagi. Duduk iftirash dengan merebahkan telapak kaki kiri dan duduklah di atas. Dirikan telapak kaki kanan dan letakkan kedua telapak tangan Anda di atas kedua paha dan lutut atau lutut. Ucapkanlah secara berulang Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dia 7. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dia 7 kalimat, 7 doa. Ya. Cara duduk iftirash, perhatikan sekarang. Cara duduk iftirash adalah dengan cara telapak kaki kiri diduduki. Nih, telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Ya. Coba contohkan semuanya. Telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Ini namanya duduk apa? Iftirash. Rendra salah. Kaki kirinya diduduki. Iya, nah begitu. Coba saya mau lihat satu-satu. Hadap ke sana duduknya, biar saya lihat. Iya. Iya. Siapa nih tadi? Fahri. Iya. Ditegakkan kaki kanannya, telapak kaki kanan bisa enggak? Tegak. Nah. Iya. Nah, seperti itu. Naam. Kemudian Habibi, ya, kakinya begini, ya, kaki, telapak kakinya begini, jari jemari kakinya di seperti ini kalau sanggup, ya, seperti ini, jari jemarinya. Baik, itulah. Kemudian tangannya di atas paha atau di atas lutut. Tangannya di atas paha dulu, coba saya lihat. Hadap ke sini semuanya. Hadap ke sini, tangannya di atas paha atau lutut. Saya mau lihat. Paha di sini, paha. Ya, atau lutut. Nah, begitu. Ya. Jadi, saya beri contoh. Perhatikan, paha di atas sini atau di atas lutut. Boleh dua-duanya. Karena dua-duanya ada riwayat. Boleh dua-duanya. Kemudian membaca apa tadi? Yang kalau ingin mudah, cepat, Rabbighfirli. Ulang-ulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh, itu riwayatnya sahih. Atau membaca 7 kali doa. 7 macam doa. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Wa'fu'anni belum ada riwayatnya. Ya, wa'afini saja. Paham ini? Nah. Kemudian selanjutnya, yang ke-14, sujud yang kedua. Sujud yang kedua sambil mengucap Allahu Akbar. Kemudian bangun dan duduk istirahat. Jadi sebelum rakaat yang kedua ada namanya duduk istirahat. Saya beri contoh, ya.
ini kan tidak perlu. Ini sujud yang kedua, sujud kedua. Ya. Kemudian bangun untuk rakaat kedua, maka disyariatkan untuk duduk istirahat. Duduk istirahatnya duduk iftirash kayak tadi. Tidak ada bacaan apa-apa. Kemudian baru bangun. Nah, baru bangun. Ya. Baru bangun ke rakaat keberapa? Kedua atau rakaat keempat. Rakaat kedua atau keempat. Baik, yang ke-16. Apabila sholatnya dua rakaat seperti sholat subuh, lihat halaman 7. Buka semuanya, halaman 7. Baik. Apabila sholatnya dua rakaat seperti sholat subuh, Jumat, sholat Id, atau sholat-sholat sunnah lainnya, maka hendaklah Anda duduk dengan cara iftirash. Bagaimana tadi cara iftirash? Kaki kiri di duduki, kaki kanan diletakkan di atas. Seperti tasyahud awal. Itu kalau sholatnya dua rakaat subuh, ya, atau Jumat, maka duduknya duduk iftirash. Ini duduk iftirash yang saya contohkan tadi, ya. Nah, ini kalau sholatnya dua rakaat, satu kali tasyahud, duduknya begini untuk tasyahudnya, ya. Sholat subuh, sholat Jumat, kita mengambil pendapat mungkin para, ya, silakan Nabil. Iya. Boleh atau tidak, ya. Maka jawabannya, kalau seandainya kakinya seperti ini namanya duduk iftirash, ya. Sedangkan apakah boleh seperti ini? Nah, saya belum tahu nih, ada riwayat yang menunjukkan begini. Tetapi yang duduk iftirash adalah seperti ini. Nah, ini dilakukan untuk sholat apa? Subuh. Kenapa? Karena dalam hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, beliau menjelaskan sifat sholat Rasulullah SAW, idza jalasa litasyahud yaqtarishu rijlal yusra wa yansibu rijlal yumna. Jika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, lihat ya, duduk untuk tasyahud, maka beliau merebahkan kaki kiri diduduki dan menegakkan kaki kanan, merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Baik. Ada pendapat yang begini, kalau sholat subuh, nah, ini namanya duduk tawarruk, memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas warak. Mohon maaf, ini namanya warak, ya, pipi pantat itu namanya warak, makanya disebut dengan tawarruk, paham ya? Siapa sebelum penjelasan ini yang sholat subuhnya masih duduknya seperti saya tadi? Coba angkat tangan. Habibi. Siapa lagi? Siapa namanya? Rizki. Ardan. Ardan. Ya. Maka pendapat yang kita ambil dari pendapat para ulama adalah kalau sholat subuh duduknya iftirash. Memang mazhab Syafi'i mengatakan bahwa idza jalasa fir raq'atil akhirah. Ada hadis yang berbunyi begitu dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jika beliau duduk di rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Pak, subuh rakaat terakhir kan begitu." Maka beliau duduk dengan cara tawarruk seperti ini tadi. Nah, ya. Dengan cara tawarruk. Tetapi kita katakan duduk tawarruk ini untuk sholat yang dua tasyahud. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tasyahud pertama iftirash. Seperti ini. Tasyahud kedua tawarruk. Ya.
Adapun untuk sholat subuh, maka tetap dia iftirash. Kenapa demikian? Karena berdasarkan keumuman hadis tadi, idza jalasa lit tasyahud, jika beliau duduk untuk duduk tasyahud. Mau itu tasyahud awal, mau itu tasyahud, yang penting tasyahud. Asal, boleh kita katakan begini, asal hukum duduk tasyahud adalah iftirash. Kecuali yang sholatnya dan ada dua tasyahudnya, ada dua tahiyatnya. Tahiyat ula, tahiyat taniyah. Tasyahud awal, tasyahud tani, tasyahud yang kedua. Fahim tum? Baik. Nah. Kemudian, ahibati, ahibadakumullah ta'ala, lalu membaca doa tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salawatu wa taibat, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa alaih badillah salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ada banyak bacaan tasyahud, mungkin yang kalian hafal sebelum ke pesantren, beda-beda. Ada at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu salawatu taibatu lillah, betul tidak? Itu ya, itu juga boleh, tidak mengapa, itu juga sahih riwayat. Ya, nah, kemudian untuk tasyahud awal seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tasyahud awal, ada tasyahud awal, maka bacaannya hanya sampai sini saja. Ya, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja boleh. Boleh enggak usah ditambahi dengan salawat? Silahkan. Boleh enggak sampai doa? Silahkan. Ya, tapi kalau sampai sini saja boleh. Paham ini? Nah, baru setelah itu membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian boleh berdoa memohon perlindungan dari empat perkara. Yang pertama dari siksa kubur, siksa neraka jahannam, kemudian ujian hidup dan mati, kemudian ujian dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin na wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihid dajjal. Silakan di situ dilihat di halaman 7. Baik, lihat halaman 17. Mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan sampai kelihatan putih pipi, lalu ke kiri, begitu juga dengan mengucapkan setiap arah. Jadi gini. Ya, seperti ini, lihat. Lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sampai kelihatan dari belakang. Tidak boleh hanya sekedar malas-malasan gitu. Ada riwayat satu kali. Ya, tetapi harus sampai kelihatan dari belakang dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kanan dan ke kiri. Yang ke-18, apabila sholatnya 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, pada tasyahud pertama kita boleh membaca tasyahud saja, kemudian berdiri. Akan tetapi membaca sholawat pada tasyahud pertama sangat dianjurkan juga. Seperti yang saya ungkap tadi. Kalau tasyahud awal pada sholat maghrib, isya, zuhur, asar, boleh sampai kepada apa? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai situ. Tapi ditambah dengan sholawat juga boleh. Ya. Nah, tadi belum kita baca tentang memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ketika kita sudah duduk, atau tidak perlu duduk, ketika kita sudah duduk tasyahud, maka awal kita membaca tasyahud gerakkan. Awal kita membaca tasyahud digerakkan. Jadi seperti ini. Misalkan bacaan yang biasa antum baca, at-tahiyyatus salawat. Jadi mulai at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung. Bukan ketika menunggu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Paham tuh? Ya. Jadi ketika mulai at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah, langsung beri isyarat. Bukan ketika menunggu
tasyahud. Ini pendapat yang kita kuatkan. Memang ada sebagian ulama fikih yang mengatakan mengucap, memberikan isyaratnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka yang kita ambil pendapatnya adalah ketika mulai membaca tahiyat at-tahiyat, langsung kita berikan isyarat. Nah, kemudian boleh juga menggerak-gerakannya saat berdoa. Ya. Menggerak-gerakannya seperti ini. Bukan naik turun naik turun, apalagi diputar-putar. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa kana yuhariqu ayad'u biha. Beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Jadi boleh menggerak-gerakannya. Gerakannya santai aja. Slowly but sure. Ya. Bukan ke kanan ke kiri apa pusing enggak. Ya. Kapan itu? Pas saat berdoa. Kapan berdoa? Ketika tahiyat, ketika mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, itu kan doa. Kemudian ketika setelah bersalawat mengucapkan doa, minta perlindungan empat perkara tadi, itu juga doa. Nah, begitu ya. Yang ke-19, kemudian berdirilah untuk mengerjakan rakaat yang ketiga kalau sholat maghrib sambil mengangkat kedua tangan dan bertakbir. Lihat, kalau sholat maghrib setelah tasyahud awal, maka kita ingin berdiri. Ya, ketika sudah berdiri, angkat tangan sebagai takbir kita. Ya. 20, kemudian bacalah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga atau keempat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat asar, sholat zuhur. Dan boleh juga sesekali membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur. Jadi boleh. Di rakaat ketiga dan keempat, sesekali boleh membaca setelah Al-Fatihah surat. Yang kita kenalkan selama ini, membaca Al-Fatihah saja, rakaat ketiga dan keempat. Tapi boleh sesekali membaca surat. Boleh. 21, lanjutkanlah sholat Anda sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian bacalah tasyahud di akhir rakaat yang ketiga dari sholat maghrib dan yang keempat dari sholat zuhur, asar, dan isya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sholat yang jumlah rakaatnya 2. Yang beda adalah bentuk duduknya. Pada rakaat terakhir, hendaklah Anda duduk dengan cara tawarruk. Coba praktekkan, hadap ke sana, saya ingin lihat. Sekarang gerakan duduk tawarruk, saya ingin tahu yang tahu bedanya dengan iftirash. Coba duduk dengan cara tawarruk. Iya. Iya. Duduk dengan cara iftirash. Iftirash. Iya. Nah, seperti itu ya. Semuanya alhamdulillah bisa. Baik, alhamdulillah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Farid kata dia namanya? Farid. Saya sengaja nanya-nanya ya, supaya saya hafal. Ini saya sudah hafal Adrian, Razan, Roland, Ardan, Nabil. Nabil saya hafal karena dia mempraktekkan. Ya. Kemudian siapa lagi? Habibi saya hafal karena rambutnya panjang. Apa enggak jelas? Hah? Oh, cara mandi wajib besok. Besok hari Jumat bersama Ustaz Abu Ayyub. Silakan. Farid. Angkat suaranya, saya enggak jelas. Atau ke sini. Biar saya dengar. Pertanyaannya apa? Ya. Oh, begitu boleh atau tidak ya? Lihat, sebelum saya jawab, istilahnya harus tidak boleh salah nyebutnya. Iftirash. Coba, qulu sawiyan, ucapkan sama-sama. Iftirash. Qulu sawiyan. Iftirash. Iftirash. Tawarruk. Iftirash. Tawarruk.
Baik. Bolehkah duduk iftiras dengan cara yang disebutkan tadi? Enggak boleh. Karena begitu cara duduk syaitan. Ya. Duduk iftiras tadi, kaki kiri direbahkan, diduduki. Kaki kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftiras. Kapan duduk iftiras? Siapa yang berani jawab? Siapa namanya? Paling pojok. Namanya siapa? Rayyan. Rayyan. Kapan duduk iftiras? Pas tahiyat keberapa? Siapa yang jawab? Naam, Fadilan. Tasyahud awal, tahiyat ula. Kalau tasyahud awal, tahiyat ula gitu ya. Tasyahud awal, betul. Pada sholat apa? Sholat? Sholat yang ada dua tasyahudnya. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, kalau sholat subuh, siapa namanya? Gak jelas. Azka Habibi. Azka Habibi ya. Azka, kalau sholat subuh duduknya iftirash atau tawarruk? Pendapat yang kita kuatkan iftirash. Fahimtum jami'an? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silahkan istirahat ya. Dan saya sangat berharap sering-sering berjemur. Jangan cuma di dalam kamar. Mulai besok insya Allah sudah ada olahraga wajib. Ya, harus berjemur sampai keringetan. Gak boleh cuma dalam kamar diem aja. Ya, berjemur sampai keringetan. Karena ini adalah waktu percobaan. Beberapa santri ya harus berjemur. Ya, jangan sampai ada yang sakit. Karena ini waktu percobaan. Dan jangan sampai kurang istirahat. Siang istirahat, setelah makan siang, malam istirahat pada waktunya, jangan ngobrol. Coba angkat tangan yang suka ngobrol setelah jam 10 malam. Siapa namanya yang di pojok? Siapa? Siapa namanya? Di belakang Nabil? Abid. Hah? Akbar Rizki. Alfa Rizki. Alfa Rizki. Rolan, sering ngobrol. Jangan ya. Karena kalian kan di sini bangun jam 4 pagi. Mungkin di rumah jarang bangun seperti itu. Kemudian setelah itu sholat malam. Kemudian setelah itu subuh. Kemudian setelah itu ngafal Quran. Sampai jam 7 bayangkan. Jam 4, 5, 6, 7. 3 jam. Ya, maka harus istirahat yang baik. Kemudian saya nasihatkan minum air putih. Jangan yang dingin-dingin. Yang biasa. Minum perbanyak air putih karena kita perlu untuk menjaga kondisi tubuh kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan, sama-sama ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.